Udah ada predict shot yang dilakukan ke arah JK, namun belum ada yang terasa sama sekali. Langsung menarik diri lagi pemain-pemain dari tim Raftel Junior, dan kita lihat di sini penyerangan cepat dilakukan dari tim O9. Berhasil mendapatkan satu, namun langsung ditukar lagi. Tadi agak sedikit berani untuk masuk ke arah JK. Oh, yep, dia bakal langsung lewat. Kepurnya sudah diketahui, Gede harus tumbang. Tersisa listrik seorang diri, listrik tidak bisa bertahan karena semua peluru menuju ke arah sebelah tangga. Pas di tangganya dong, ngomong-ngomong soal tangga, seperti sudah ada yang naik ke arah box tapi tidak menggunakan tangga tentunya. Pertukaran satu untuk satu, Side mencoba masuk dan berhasil diantisipasi. Defense yang luar biasa, namun penyerangan dari tim Raftel Junior masih belum bisa dibendung di sini. Ada super yang tersisa, tidak menyadari di belakangnya langsung turun karena dari Tuprak sudah mendengarkan step dari seorang super. Jadi cuma nyisain satu dan ini agak sedikit berbahaya juga. Dan ya betul sekali kata Jesse, satu yang tersisa. Orangnya bisa ini, nggak ada backup terus kayak ya udah bakal dihimpit, dia bakal dipotong. Tapi pergerakannya dipotong, orang side A-nya, orang JK-nya langsung muncul buat apa namanya, buat ngalihin perhatian yang kiri kanan gitu kan, langsung dipotong. Satu nyisain buat siapa tahu ada fake. Tadi jatuh lagi dengan seorang Tommy, coba decoy manja terlebih dulu, perlu ini keluar maju sedikit, masih melakukan plan. Waduh, hit semuanya hit, cuma karena unggul jumlah pemain Raftel memastikan poin 3 sama. Sebenarnya ada spam, cuma emang bisa menghindar. Agak sedikit mengagetkan, pertukaran satu-satu di area side A, satu main sudah berada di side. Dia akan langsung melakukan plan dari Mystic, mencoba untuk melakukan clearance area dari arah belakang. Kita lihat perjalanan dari seorang Mystic, dapat satu pemain, info sudah dapat, dan 2-4, 3-2-1. Hitungan mundur. Tutupnya bukan 2-4. Lewat bullet, dikoy dulu. Super ganti lagi posisinya, tadi dia ada di side B buat ngebantu yang di arah RB. Gak usah ngedikoy tadi ya. Ngedikoy lagi. Oke, ini lihat. It. Ya. Gak saling gak tau. Iya. Cuma ada step yang denger, stepnya kedengeran. Ada Somi. Berhasil dapat satu pemain, masih ada satu lagi, spray lagi. Namun tumbang, pertukaran satu ke satu, fair nice. Langsung menuju ke arah side B. Detailnya juga mencoba untuk masuk. Dari Majestic berhasil mendapatkan kill mungkin. Coba untuk duel, Moza Junior. Topraknya lolos, tapi udah ada backup. Dua orang langsung. Topraknya bisa free. Kalau dia benar-benar sabar harusnya bisa free sih. Belum kedengeran. Udah nih ke bawah. Ya. Free kill. 3 versus 2, keberadaan Toprak sudah diketahui dan ini bakal bahaya tentunya. Satu call. Wow. Betul sekali, dan Superb yang tersisa 2 versus 1, jaraknya jauh banget. Padahal tadi Superb adanya di dulur atas. Melakukan rotate. Ya, rotate ke arah side A. Wah, ke arah side B. Free kill dari Moza Junior. Poin 4 sama. Jadi tujuan tim Raftel Junior. Wah, ularnya mencoba masuk. Gede mencoba untuk melakukan defense, namun ada kill yang didapatkan oleh Toprak. Yep, boys, mezonya duel, spray down langsung dari super, berhasil mendapatkan satu. Ularnya masih ada, langsung dikejar, jump shot dilakukan. Yep, fight back yang luar biasa dari Mezo Junior, dan double kill untuk seorang Mezo Junior. Menyisakan dua pemain dari tim O9 Air Gaming by GWR. Akan gede sekarang, dan Mezo Junior just happy birthday. Iya, maksudnya mungkin kelilipan itu. Mungkin aja kan. Dan kita mulai lagi gamenya O9 Air Gaming GWR versus Raftel Junior. Good luck Evan and enjoy the game. Oh, gue nyebut good luck kamu. Yay. Good luck. Waduh, langsung 2-2 tuh kena bom. Tuh keren. Dua, tukar dua. Iya.
Dur. Mati 4. Kuat. Hilang 3-3. Sama-sama mikir. Loh, mana nih? Kok 2? Loh kok hilang? Sama. Loh kok hilang? Sebelah-sebelah ini sih, kayak di film-film deh tadi kameranya. Ya, dipisahkan oleh tembok antara Sophie dan juga siapa tuh tadi? Main Rafael tuh. Oh, antara Somi dan Mezo. Ayayayay, terpisah tembok. Jangan, nanti dia ngomong. Hopser! Oh, pas banget timingnya tadi langsung ketemu. Dan sekarang Mezo mencoba untuk menunduk dulu di area side A. Udah kedengeran. Bisa dulu juga ya, kayak langsung. Langsung di play. Main banget. Betul sekali, namun peluru dari seorang Moza Junior. Begitu. Gitu. Gitu. Biar nanti kalau misalnya apa namanya PBIC, gue pengen ngaji jadi caster. Ini kayaknya online bener-bener minta buat duel aja sih kayaknya. Kalau buat masuk ya, kalau buat nanggung ngentang-ngentang gitu, kayaknya udah duel aja. Ini udah tahu ya. Yap, udah ada yang angle belakang tuh udah ada yang jagain. Kalau tadi itu polos sekali. Yep. Kedikoy gak sih? Oh enggak, lolos bomnya. 2 bom. Waduh, pas banget timingnya langsung keluar. Dan posisi dari Moza sudah terlihat. Dikoy maja terlebih dulu, ada peluru genit dari tim online. Lawan 1 banget. Wah, 1 kill. Wait. Langsung kabur. Dia pengen ngulur waktu. Wow, pas sekali. Tadi kalau ngulur waktu, yep. Ini 2 detik lagi sih. 2 detik kan. Bomb defused. Mission fails. Enggak, jangan. Jangan. Ntar diketahui yang berapa. Kan yang nonton Indonesia langsung aja bisa kita pakai. Nanti aja ke PBIC. Iya langsung. Bisa. Sekarang ya. Bener banget, volumenya udah meledak tadi. Langsung responnya banget. Yap. Agak mundur, tapi sampai emang masih ditinggalin. Masih sama, cuma lebih menarik diri dulu baru pengen masuk lagi. Yap. Ini udah masuk, ada bom menuju ke arah Sule, ada peluru dari Rabo, tidak disadari di sana mencoba untuk duel lagi dilakukan. Ada threat yang terjadi, 2 tukar 1 untuk sementara. Tuprak masih mencoba untuk melaju ke arah side A. 2 tersisa, Gede dan juga Fair. Nice di sini, namun harus dibangun dari seorang Gede yang menyisakan Fair seorang diri. Fair masih bisa melakukan kill, play lagi, double kill, triple kill, 4 kill, wow! Wow! Ada yang maju, tapi... banget dan tersisa 2 sekarang dari Raftel Junior. Langsung melakukan plan dari seorang Somi. Moza langsung melakukan backup ke arah side. Lemparan pun sudah dilakukan. Bomnya masih sisa 1 lagi. Namun bisa selamat dari tim online ini. Oh, 3 kill. Dibalikin 4 kill. Moza. Oke. Dibukas play lagi. What a nice dari Moza. Tapi tadi dia keluar agak sedikit belum siap. Layarnya bergetar. Dua kali disambit tuh. Siap, Pak, kena hit. Ya. Benar-benar pengen melakukan defense full. 1 kill langsung dibalas, mungkin akan langsung keluar. Tapi udah ada yang ngejagain, kalau Sule-nya ada ini bisa meledakkan D5 kapanpun sih. Kalau Sule yang megang pun. Yap. Dua lagi, play sebentar. 3, 4, 3, 4. Tutututui, berhasil didapatkan. 2, 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 2
duel coba decoy dulu, tadi sudah ada peluru yang keluar oleh save. Iya betul, dan ada menyisakan super seorang diri, 1 versus 3 sekarang mencoba untuk melakukan rotasi lagi. Wow, langsung dilihat Mezo Junior lagi-lagi spray happy birthday. Keluar spray, kena headshot 2 orang dari tim Raftel, terkena headshot 2 yang terlihat sekarang Mezo dan juga Moza. Ini duet M, double M, duet double M. Karena tadi dia yang 2 orang emang buat yaudah, ini di spray aja 2 orangnya, gak usah pakai 1, pakai 2 aja langsung biar dikira niat buat ke arah side. Nah, ada Majestic yang tersisa satu dan satu pemain langsung rotet ke arah side B. Sudah kelihatan cuma area terjadi wood spray langsung kayak langsung ke pasang side A nih. Ini pasang side A. Wah, langsung pasang side A mundur lagi. Mundur lagi, Moza menutup duel, play duel masih ada. Super yang maju. Satu lagi. Asal jangan kesempatan lagi aja. Play yang luar biasa dari seorang Topar berhasil mendapatkan pemain dari online LGM by WR. Lagi-lagi duel sangat cepat sekali mencoba untuk menarik diri dari seorang Nyoah. Namun Pernice masih mencoba untuk menuju ke arah side A dari tim online. Yep. Makanya ini dari kesule. Maksudnya ini sule. Kalau jadi set agak beresiko sekali. Dan tadi kelimanya belum ada. Oh udah ke decoy harusnya. Nah kan. Nah coba masuk lagi. Coba space sedikit. Bahkan ini dilakukan oleh seorang zombie, JP-nya belum masuk. Masih menyusun-nyusun terlebih dulu di area A bawah sudah ada orang bom menuju ke arah Sule, tidak menaik siapapun. Zombie masih mencoba untuk melakukan duel, stay down langsung dua pemain tumbang. Pertukaran dua untuk satu sementara, 3 versus 2 dari seorang zombie sudah berada di side. Langsung mencoba untuk melakukan play namun terkena headshot, 2 versus 2 sekarang menyisakan Pernice dan juga Majestic. Satu kill, langsung spray lagi dicoba. Oe, Sule yang mencoba main. Perpotongan duniawi akan terjadi di area side. Bomb has been planted. Aduh. Oh bener pengen dipotong sih. Yep, side A-nya mungkin bakal langsung di strike. Wah, langsung. 2 sama skor. Ini benar-benar poin penentuan antara seri atau faktor yang sangat sangat-sangat sengit ya. Cheap ya. Menyesuaikan tempo dari Raftel mungkin. Tadi juga kan ada yang tidak ada hujan bom namun ada pertukaran ya. Satu untuk satu pertukaran sementara. Jadi Majestic juga belum melakukan pergerakan. AOB-nya. Ya, ini kalau bisa langsung plan. Langsung narik. Ya. Langsung narik, langsung melakukan plan. Duel. Play lagi. Kalangan sama besi. Yep. Wah. Terus 3. Dari mulanya juga langsung untuk keluar. Wah, bisa free kill. Jangan lihat. Wow. Cuma yang lebih spray saja. 4 versus 2 sekarang. Coba maju lagi. River nice. Fair nice. Jarang-jarangnya itu spray yang luar biasa dari seorang Majestic berhasil mendapatkan satu. Belum terdengar stepnya. Yap, udah sisa 50 detik untuk melakukan plan bomb. Aduh, harus dicari dan kemenangan untuk tim. Yap, Raftel
Junior dengan skor tipis